Selamat siang, semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini saya akan menunjukkan cara membuat celana rivet jeans atau celana lubang-lubang. Pertama-tama, ini kita buat motifnya dulu, di mana bagiannya yang akan dilubangi. Ini saya sudah ada beberapa, saya bikin lubangnya ini. Usahakan dijahit dulu di bagian luarnya. Ini bagian dalamnya sudah saya kasih lapisan kain dan tinggal kita bentuk nanti polanya yang kita inginkan di bagian mana lubangnya. Ini bagian kanannya sudah saya bikin pola juga. Sini nanti pas garisnya ini akan saya potong dan bentuk polanya seperti huruf T. Ini seperti huruf O. Nanti yang ini garisnya saya akan potong sini. Dan ini sudah beberapa saya lubangi juga. Ini sudah saya lapisin juga di dalamnya. Kita mulai aja penjahitan pada pola-polanya ini. Ini beberapa sudah saya jahit pola-polanya di pinggir-pinggirnya. Nanti tinggal ini dipotong, dilubangin. Ini saya pakai mesin kecil yang harganya 100 ribuan. Ini kotaknya seperti ini. Mini swing mesin. Ini karena mesinnya kecil, dia agak susah, dia belak-belakin gini ya kainnya, soalnya saya motifnya ini kayak huruf T, harus ikutin alurnya ini, garisnya. Nah, setelah dijahit, dia motifnya seperti ini. Tinggal kita potong nih bagian yang garisnya nih. Kita mulai ya pengukurannya.
hasilnya seperti ini. Pas dicuci nanti baru kelihatan dia serat-seratnya ini akan mengembang. Nah, hasilnya sementara seperti ini karena dia baru dipotong, dia jadi polanya belum kelihatan dia. Coba saya giniin dulu. Nah, ya sudah kelihatan nggak mengembang dia kainnya. Nanti setelah dicuci biasanya baru dia akan kelihatan mengembang. Ini yang kecilnya. Nah, seperti ini. Nanti setelah dicuci baru kelihatan bagus dia mengembang gininya, serat-serat kainnya. Nah, untuk sementara hasilnya seperti ini. Saya bikin 4 lubang, yang kecil, yang membesar, dan yang melebar. Ini kecil lagi. Nah, seperti ini polanya. Saya bentuk dari garis-garis yang tadi, dan pinggirnya ini saya jarit. Ini saya jarit. Nanti saya akan bikin sambung lagi videonya dengan untuk proses finishingnya. Kita akan ini jarit di bagian pinggirnya, ini gabung menjadi satu. Dan kalau bisa ini bagian pinggirnya ini biar pas dia untuk garis-garisnya nanti. Ini sebagian sudah saya jarit pinggirnya seperti ini. Ini hasilnya seperti ini bagian dalamnya. Ini kita gabungin pelan-pelan supaya garisnya ini nanti sama depan dan belakangnya. Bisa garisnya supaya seperti ini, supaya dia seperti sedia kala. Ini garis-garis pinggirnya. Nanti untuk menjahit yang bagian ini di bagian belakang ini sama yang depan, usahakan ini masih seperti awalnya dia, biar kelihatan natural aja. Sekian tutorial video pembuatan river jeans atau jeans bolong-bolong ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like video saya. Terima kasih.